Nah, aku tuh kalau kemana-mana pergi pakai jaket, kadang pakai sarung tangan, pakai helm, kadang pakai masker. Ini aku nggak pakai masker karena deket ya. Nah, tadi aku tuh mau ngajak kalian makan lawar de cobar itu di daerah Gaju. Ternyata masih tutup, bukanya tuh siang, sore. Nah, kalau aku nunggu sampai sore ya aku malah hari ini nggak posting. Makanya tak ajak kalian ke tempat lain yuk. Nah, di sana itu ada lawar kuwir, yaitu lawar kuwir itu lawar bebek, lawar mentok, endul ya. Saudara sebangsa setanah airku, yuhu yuhu, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, shalom, salam kebajikan. Apa kabar hari ini? Nah, kali ini aku mau ajak kalian kuliner makan khas Bali. Makanan khas Bali yaitu lawar. Tentunya kalian tidak asing kan dengan kata lawar. Nah, ini aku ada di Lawar Kuwir Buduk. Lawar Kuwir Buduk dia ada di Jalan Raya Buduk ya. Lawar Kuwir Buduk kalian Google Map aja langsung pasti ketemu ya. Bu, tiang makan sini boleh? Makan sini satu. Makasih Bu. Langsung saja yuk. Nah, ini dia menuku ya, Lawar Kuwir Buduk. Ada di Jalan Raya Buduk ya. Kalian Google Map aja Lawar Kuwir Buduk. Ada satu-satunya yang jualan lawar kuwir di daerah Jalan Buduk ya. Nah, ini ada tom, ada lawar kayak gini, lawar basah, terus pepaya seperti biasa. Kalian penasaran kan? Yuk langsung saja yuk. Apapun menunya, sing penting makan. Aku tak berdoa dulu ya. Terima kasih ya Tuhan atas rezeki hari ini. Semoga tidak ada makhluk hidup yang kelaparan di dunia ini. Amin. Yuk langsung saja yuk. Tuh ada lawar basahnya, ada daging bebeknya, ada daun-daunannya juga, terus ada tum. Aku nggak tahu spilling bahasa Balinya tuh apa, aku nggak tahu. Nah, ini ada tumnya juga tuh. Tum tuh kayak pepes bukan? Hampir kayak pepes tapi lebih sedep lagi. Kalau pepes banyak parutan kelapanya, kalau ini sedikit. Nah, tuh kayak gitu. Ada daun salamnya. Nah, langsung saja kalau makan dicampur kayak gini. Ini ada pare, daun blimbing, terus ada daun pepaya juga tuh. Langsung saja ya kan. Nih tumnya ya. Tak gigit buat kalian ya. Aku pakai tangan ya, tadi udah cuci tangan. Nah, ini aku makannya di pinggir jalan persis hadap ke jalan, jadi agak sedikit berisik karena suara jalan pasti masuk ke sini. Jadi harap dimaklumin ya. Loh. Ada juga kuahnya kayak gini. Kuah res, kuah gedebok pisang, tuh. Mantuliti. Gurihnya ares ini nggak kayak biasanya loh. Biasanya gurihnya ares tuh kayak bumbu genep itu udah hafal ya, lidah bahasa genep itu udah hafal. Ini beda lagi. Kalian wajib cobain ya. Aku tak makan sih, luwe, lapar, panas di sini. Bentar. Gak tahu kenapa lawarnya tuh saat digigit kriuk-kriuk gurih gitu loh. Bentar, tak ulang lagi ya, tak rasain dulu. Pepaya muda ketemu kelapanya, jadi kayak kriuk-kriuk. Nah, ini kita cobain yang daun blimbing, ada parenya, ada daun pepayanya. Langsung saja ya. Pare ketemu daun belimbingnya tuh enak banget. Ini kriuk juga. Bagi yang pecinta sayuran pasti doyan. Endul loh, aku langsung keringetan loh. Pedasnya juga kena cabai irisan potongan cabai yang mentah ini ya. Endul banget. Ada renyahnya kacang goreng juga. Kuwir ya itu bebek, ya itu mentok ya, bebek genit atau mentok.
kalau nggak bisa ngolah pasti amis. Ini nggak amis sama sekali. Tuh, dagingnya. Nah ini benar-benar kental banget ya khas Balinya, tapi halal ya. Jadi banyak banget kuliner halal yang ada di Bali ini, banyak banget. Kalian pengen cobain yang khas Bali, yang halal, yang ada lawarnya, nah ini dia. Lawar kuwir, ada juga lawar ikan, lawar penyu ada, tapi lawar penyu udah dilarang ya. Lawar gurita, lawar cumi, banyak. Yuk, kita cobain yang ini yuk. Aresnya ini yuk. Aresnya tuh rasanya nggak tahu kenapa kok beda ya. Ares rasa genepnya tuh beda. Kayak ada bumbu lain, tapi apa aku nggak tahu. Biasanya tuh kalau aku makan, ini bumbunya apa tahu ya. Ini tumben aku nggak tahu. Dari tadi yang beli rame ya, udah banyak. Kebanyakan ya bungkus. Makan sini, bungkus, makan sini. Ini masih pagian ya, jadi agak awal aku makan. Baru buka, aku udah datang. Yaudah saudara sebangsa setanah airku dimanapun berada, terima kasih banyak. Sekali lagi jangan lupa kalau pas lewat jalan raya Buduk, kalian wajib mampir ya. Lawar kuwir Buduk. Lawarnya rasanya lain daripada yang lain. Doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada, sehat selalu juga dimanapun kalian berada. Francisca Sari undur diri, jika ada salah kata mohon maaf. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis. Francisca Sari, tak numpang cuci tangan. Francisca Sari. Akun TikTok sama YouTube. Oke. Saya Tabanan. Enggak Bali? Enggak, oh, asli okay. Jawa, cuman tinggal di Tabanan. Oh, tinggalnya di Tabanan. Oke.